Hai guys, selamat pagi. Nah, jadi hari ini tuh aku kedatangan mama aku. Dan sebenarnya ya, aku tuh pengen buat vlognya itu dari mulai jemput mama aku di stasiun sampai pulang ke rumah, terus ngobrol-ngobrol. Cuman karena tadi pagi aku juga kesiangan bangun ya, jadi aku gak sempet nge-vlog waktu aku jemput mama aku, karena aku bener-bener masih kayak di alam bawah sadar gitu guys. Jadi kayak, apa nih? Ini apa nih? Masih kayak gitu. Jadi hari ini mau masa-masa sama mamaku. Jadi disuruh hari ini tuh sama mama disuruh belanja ke pasar. Ada beberapa yang mau dibeli untuk dimasak. Karena hari ini mau holiday, mau liburan sama mama. Kalian mau lihat gak kayak gimana keseruannya? Wait ya. Tarang! Jadi aku udah sama mama. Mama tadi berangkat dari sana jam berapa? Jam 8 malam. Terus tadi kenapa naik yang ekonomi? Kan bagus bilang naiknya yang royal biar enak. Biar cepet nyampe. Oh, biar cepet nyampe. Terus tadi pagi bagus jemputnya jam berapa? Mama telepon dari jam berapa? Jam setengah enam mama udah telepon? Iya. Tapi kan bagus jam 6 jemput mama langsung. Mana jam 6, setengah 7 ya. Jadi aku kesiangan woy, sampai tadi pagi aku gak sempet nge-vlogin. Kan padahal aku udah janji mau nge-vlogin nanti waktu aku jemput mama kan. Tapi gak sempet karena aku kesiangan. Terus hari ini kita mau masak-masak kan? Masak. Masak apa kita hari ini? Masak sambal terasi. Sambal terasi. Rebusan. Ayam. Ayam apa ya? Ayam kalasan. Jadi ini yang belanja bagus kan? Bagus yang belanja. Mama di rumah aja nanti bagus bantuin masak. Nanti kita lihat ya keseruan masak mama kayak mana. Terus kan, mama kan udah di Medan. Mama nggak pengen jalan-jalan. Pengen sih. Pengen kemana? Mandi air panas sidibu-dibu. Oh, ke Brastagi berarti kita ya ke sidibu-dibu. Berarti nanti malam kita gerak ke sidibu-dibu. Nanti aku vlogin juga ya. Pokoknya aku bakal vlogin kegiatan keseruan aku sama mama. Biar kalian juga bisa lihat dan semoga jadi motivasi juga buat kalian biar bisa buat mama happy ya, kayak gitu ya. Bukan ada tujuan buat show up berlebihan gitu, kehidupan pribadi enggak. Semua ini aku buat biar kalian juga bisa lakuin sesuatu, siapa tahu bisa memotivasi kalian buat nyenengin orang tua kalian ya. Aku udah pulang belanja. Ini hasil belanjaan aku. Kok ada tomat? Tuh. Tomatnya ada loh, Ma. Ada, semua ada. Pas, coba lihat. Apa yang gak ada, Ma? Kok cabai hijau gini gak pedes ya? Hah? Ini pedes banget, kamu gak suka pedes. Cabai hijau ini kan cabai kecil. Pokoknya udah semua udah belanjain ya. Tuh. Ada yang kurang kan? Berarti belanjanya tepat semuanya yang dibilang dibeli gitu. Jadi mau langsung dimasak apa dulu, Mak? Diracik dulu. Nanti kita tanya mama dia masak ya. Jadi ceritanya mama lagi masak. Tempat jelantanya enggak dicuci. Apa, Mak? Cuci bersih. Tempat jelantanya enggak dicuci bersih. Udah mama cuci bersih. Pokoknya rumah kalau mama udah datang, rumah jadi beres. Ambil apa? Ini, ringan. Kita nemenin mama masak, cek. Jadi yang dimasak itu ini ayam kalasan. Nanti kita makan di sana ya. Ini lagi ngerebus cabe. Wow. Aduh, cepret, Mak. Mama ada tips enggak kalau misalnya masak itu biar supaya enggak nyepret-nyepret itu apa? Memang harus nyepret-nyepret ya, Mak. Bagus kadang pakai helm loh kalau masak biar enggak. Kalau enggak nyepret-nyepret enggak masak namanya ya, Mak. Mama tahu nggak makanan kesukaan bagus apa? Apa? Mama tahu nggak? Semur ayam. Ya, terus? Arsik ayam. Yes, biasanya orang arsik itu apa, Mak? Ikan mas. Kalau anak mama? Ikan
Ikan ayam di arsik. Terus ini ada sayuran juga nanti mau direbus ya, Mak? Iya. Sama ini. Sama. Kayak gini lah. Kalau Mama udah datang pasti aku dimasakin sama Mama. Karena rasanya kangen masakan Mama itu nunggunya itu bisa sampai 3 bulan, 4 bulan karena kan aku jauh sama Mama. Kalau kita jauh Mama kangen enggak, Pak? Kangen lah, kepikiran terus. Pikiran terus ya. Apa yang paling buat Mama khawatir? Makannya enggak teratur-teratur. Makannya enggak teratur-teratur. Teratur loh bagus makannya, Mak. Iya, asal-asal makan. Kok asal-asal? Jamnya. Masakan sendiri itu lebih bagus. Ketimbang di rumah. Iya sih. Bagus kadang kan masak juga di rumah, Mak. Kenapa, Mak, bagus pandai masak juga, Mak? Karena sering lihat Mama masak. Karena dulu waktu kita di serumah, masih serumah dulu, kita masaknya sering berdua ya kan, Mak? Jadi sering bantu Mama masak. Jadi pandai masak. Ini kita masih mau ngerebus sayur. Terasi kita mana, Pak? Terasi di kulkas. Ntar ya, bagus aja ngambil. Mak, kenapa belacan ini baunya gak enak tapi rasanya enak? Ya itu tradisi belacan. Ambil tempat untuk yang udah dimasak. Ambil tempat untuk yang dimasak, yang udah dimasak itu apa? Itu tahu. Tahu tempe. Tahu tempe, oke. Okay. Kenapa, Mak? Aku juga ada jepitan ya? Jepitan gak ada. Harus pakai jepitan ya, Mak? Ya, harus pakai jepitan ya. Oh, ya nanti bagus beli jepitan. Tempe goreng. Makannya pakai sambal belacan. Mak, ada ikan asin loh, bagus, Mak. Ntar bagus ambil ya. Ikan asin. Di sini, di atas meja. Lemari. Mak, tapi kayak gini masih bisa gak sih, Mak? Bisa. Udah dicuci ya? Bukan dicuci sih, memang ada airnya gitu, keluar. Tarang, udah jadi ini rebusan sawi pahit, terong sama apa lagi, Mak? Sawi pahit, terong sama labu jipang ini. Terus yang ini ayam kalasan, tempe, tahu, sambal belacannya terbaik, enak kali. Terus ini ada ikan asin. Ini tuh menu yang jarang kali dimakan udah sekarang. Kayak udah setahun aku udah gak ada pernah makan ini lagi. Terus Mama tadi bilang masak ini aja biar enak, makannya biar banyak. Mantap.